Dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-24 Metro TV, berkolaborasi dengan Modern Land menghadirkan Metro Fest Golf Turnamen 2024 yang digelar di Park Hill Golf Club Sentul pada hari Sabtu. Rangkaian Metro Fest Golf Turnamen merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai perusahaan, salah satunya Modern Land. Ajang yang digelar pada hari Sabtu lalu ini diikuti langsung oleh lebih dari 80 peserta yang terdiri dari jajaran direksi, klien, hingga partner dari Metro TV. Selain bermain golf, panitia juga menyajikan berbagai game seru hingga door prize menarik untuk para pesertanya. Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses Jakarta Garden City, Kelvin Octavianus Lesmana, mengaku bangga dapat turut serta berkolaborasi dengan Metro TV melalui sponsorship dalam gelaran ini. Ia menyebut selain berkompetisi dalam turnamen, dalam ajang ini para pelaku bisnis serta jajaran direksi Metro TV juga dapat bersilaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Kelvin berharap dalam ulang tahun ke-24 ini Metro TV semakin jaya dan kolaborasi antara Metro TV dan Modern Land dapat berlanjut dan berjalan lebih erat. Luar biasa, ya, saya juga mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih dari Modern Land untuk bisa diundang untuk turut berpartisipasi dalam event ini. Ya, ini eventnya sangat luar biasa, ya. Kita bisa bertemu dengan sesama pelaku bisnis lain, ya, sama-sama di sini, saling kenal, ya, bertanding bersama, luar biasa. Terima kasih. Kebetulan kami dari Modern Land, ya, dari salah satu unit bisnis kami, Jakarta Garden City, kami ada bentuk sponsorship, ya, jadi dalam bentuk memberikan salah satu hadiah di hole in one. Yang paling berkesan, ya itu sih tadi, kita bisa sama-sama bermain, bertemu dengan para pelaku bisnis lain, ya sama-sama kita bisa kenal seluruh stakeholder-nya Metro TV juga, it's really good. Okay, Jakarta Garden City itu adalah sebuah kawasan township di Jakarta Timur seluas 370 hektar. Mendukung lifestyle sehari-hari pun juga kami sudah ada fasilitas penunjang yang cukup banyak, ada mall, Ion Mall, ada IKEA, ada beberapa kawasan-kawasan F&B yang baik, punya modern market, dan kita punya sekolah, bahkan kita sudah ada dua sekolah internasional di sana, intercultural di sana, ya. Jadi it's boleh di visit, boleh dilihat, ya, mungkin tertarik, silakan visit Jakarta Garden City. Dalam kesempatan ini, Kelvin juga mengajak masyarakat untuk melihat Jakarta Garden City atau JGC. JGC merupakan kawasan township di Jakarta Timur dengan akses yang sangat baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pun dalam kawasan ini sudah tersedia banyak mall, fasilitas F&B yang berkualitas, bahkan sekolah-sekolah yang berstandar internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.